dipindahkan dari lapas dulu rutan ya, tahun 2017 ini masih rutan. Namanya Ajum, siapa ya? Ajum bin siapa ya? Nah itu dipindahkan sekitar tahun 2017 gitu. Dan menurut data yang kami terima itu termasuk dalam catatan korban gitu ya. Nah, kami di lapas Rangkas Bitung segera membantulah ya, turut prihatin membantu untuk segera mencari keluarganya yang memang kita kan dekat dari lapas ini, ternyata ketemu keluarganya yang di daerah Maja. Nah itu segera kita keluarganya kita bawa ke rumah sakit Polri untuk diambil DNA-nya kan gitu, dicocokkan. Siapa tahu ada yang cocok di antara korban-korban tersebut kan gitu. Jadi kami tidak bisa memastikan apakah itu korban mereka atau bukan, karena harus menunggu hasil. Ya tentunya lapas akan selalu berusaha membantu siapapun masyarakat. Sekarang kita akan siap membantu. Justru anggota apakah ini keluarganya dan kita laporkan kan ke krisis center di sana. Dan alhamdulillah sudah ditangani. Nah, tinggal menunggu hasil lah. Hasilnya apakah betul ini itu jadi orang itu yang dimaksud atau bukan kan? Kita